色咁半。係。الله الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على حق قدره ومقداره العظيم تحية مباركة تحية وسلاما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله وشكر لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه Segala puji bagi Allah Subhanahu Taala, Tuhan pemilik alam ini, sebaik-baik pemilikan dan kesempurnaan pemilikan. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana ia diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan marilah sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu Taala agar dengan pembahagian waktu yang kita berikan pada jalan Allah Subhanahu Taala di antara maghrib dengan isyak dijadikan asbab oleh Allah Subhanahu Taala untuk menurunkan rahmat pada setiap hamba-Nya, khususnya kita yang berada di dalam majlis ilmu pada malam ini. Walaupun ada kadang-kadang manusia itu dilalaikan oleh Allah Subhanahu Taala kerana kesibukan waktu dan kerana kesibukan perkara yang ia lakukan, tetapi rahmat Allah Subhanahu Taala lebih besar daripada segalanya, maka perlulah kita meminta ampun dan maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan marilah sama-sama kita memuji syukur kehadrat Allah Subhanahu Taala yang telah memberikan keizinan ketika mana hamba Allah Subhanahu Taala yang lalai dan leka, masih lagi ada hamba Allah yang disuruh oleh Allah Subhanahu Taala ataupun yang dipilih oleh Allah Subhanahu Taala untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menghidupkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana ada tempat-tempat yang berada dalam kelalaian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kealpaan dan kelekaan, tetapi dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala ada tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala wujudkan, Allah Subhanahu Wa Taala adakan untuk hamba Allah Subhanahu Wa Taala mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu rumah Allah, masjid Allah, iaitu tempat ibadah hamba Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Marilah sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah sentiasa mengizinkan kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala di setiap perkara dan setiap keadaan, setiap waktu. Marilah sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala jadikan, agar Allah menjadikan rumah Allah adalah asbab di antara
makna Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan rahmatnya daripada kemurkaannya dan kemarahannya. Marilah sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan para hamba Allah Subhanahu Wa Taala kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan didatangkan beberapa perkara ataupun beberapa musibah ataupun beberapa kesakitan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala inginkan manusia itu mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi dapat kita bertemu dan bersua setelah mana kita berada di dalam bulan Ramadan, kemudian kita berada di dalam bulan Syawal. Syawal ada lagi ke tak ada? Ha? Ada masih lagi hantar eh? Ustaz esok silaturrahim Aidilfitri. Ya salam. Kalau saya tanya pada tuan-tuan semua, perempuan, ayahanda, bunda, negara mana yang rayanya sama macam puasa? Mana? Dan diiktiraf oleh Eropah walaupun Arab. Ha? Hatta Indonesia. Indonesia tahu, oh ini Malaysia, luar biasa ni. Rayanya sama juga macam Ramadannya. Tapi kali ni tambah lagi. Ha? Ada raya lagi lepas raya. Assalam. Ha? Tak apalah, kita niat silaturahim. Ha? Niat kunjung-kunjung silaturahim. Niat menyambung, apa kata, menyambung silaturahim. Sebagaimana yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam makna silaturahim tersebut, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangkan kecintaan dan keredaan Allah pada setiap hamba yang datang ziarah menziarahi saudaranya, tidak lain dan tidak bukan kerana saudaranya. Maknanya kerana silaturahim. Tak ada kerana kebendaan, tak ada kerana ke apa? Tak ada kerana apa? Kebendaanlah, tak ada kerana dapat aset ke, dapat jawatan ke, dapat kuasa ke, dapat, tidak. Ini hadis, mafhum daripada hadis Qudsi. Malaikat Allah SWT datang ketika mana ada seorang hamba Allah bersusah payah, rumah jauh, nak ziarah saudaranya. Macam kitalah, balik usah jam teruk, selalunya 3 jam je, sekali 14 jam balik, balik kampung, ha, balik raya. Tak apa. Ha, saya awal-awal lagi saya terus bagi tahu. Saya kata ambil hadis ni. Nah, jadi kamu tak payah nak mengeluh. Ha, ambil hadis ni. Allah rasa cinta pada hambanya kerana dia datang cinta pada pada sesama hambanya. Ha. Begitu juga majlis ilmu. Ada orang kata majlis ilmu ni tak perlu sebab ada live. Ha, ni apa ni, siapa? Zakir ni hantar saya apa ni? Live. Ada orang tanya, kalau dia nampak majlis besar-besar je, ada live tak? Ha, ya, live. Ha, live ke ataupun apa, siaran langsung ke. Dia ada beza di antara majlis itu berada di tempat itu dan live. Ada orang tanya, tak sama je. Ilmu dia sama. Ya, ilmu dia sama. Tapi barakah tempat tak sama. Barakah tempat tak sama. Maknanya kalau hari ni ada orang yang dengar live daripada mana pun, kecuali kalau dia terlampau jauh lah. Contoh pengajian tu kat Mekah, dia dekat Malaysia, takkan dia nak pergi Mekah kot, kan? Ataupun dia nak pergi ke luar negara ke, tak. Tapi ini orang yang apa kata, mengambil mudah. Orang Indo kata ambil enteng, ambil mudah. Alah, masjid dah ada live, kita dengar live kan di rumah. Ya, tapi masjid rumah Allah tak sama dengan rumah kamu. Rumah kamu tak sama. Tapi kalau ada terhalang, seakan-akan masjid itu diluaskan. Kalau ada masyakkah, ada kesulitan. Waktu masa tu saya jawab, ketika mana ada orang tanya, "Ustaz, pengajian ilmu PKP ni macam mana?" Pengajian ilmu PKP, ustaz mengajar kat rumah, kami semua dengar kat rumah. Jadi macam mana hukum dia tu? Hukum barakah tempat tu macam mana? Kalau ikut barakah tempat tu, satu, tempat yang ustaz tu ngajar. Tetapi bila kita fokus, cuma jawapan dia fokus. Kita dengar betul-betul ke ataupun kejap kita dengar, kejap balik, pergi bilik, ambil nasi ke apa, maknanya tak fokus. Maknanya kita tak bersama.
Tapi kalau kita bersama betul-betul dengar pengajian, laisa masyakah, maknanya tak ada masyakah, tak ada kesulitan pada diri nak datang. Ini tak ada kesulitan pun, rumah sekangkang kera pun tak apa, masjid ada suara. Suara ada apa-apa, pembesar suara keluar, ada dengar suara ustaz tu kuat. Jadi macam mana pun kepentingan majlis ilmu tu, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, idza marartum bi riyadil jannah, apabila kalian melewati taman-taman syurga, maka rebutlah. Apa dia taman syurga? Taman syurga itu adalah majlis ilmu. Jadi majlis ilmu seperti ini adalah taman syurga. Sebab tu bila di sini ada dua riwayat. Satu pendapat mengatakan taman-taman syurga. Apa dia taman-taman syurga itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sama ada taman syurga itu adalah kelompok-kelompok zikir. Kelompok-kelompok zikir. Ada orang tanya, bagaimana kelompok zikir yang ada pada zaman sekarang? Sebab Nabi dulu, sahabat ada satu kelompok zikir, satu kelompok tadarus, maknanya kelompok mempelajari ilmu. Jadi di sini diambil daripada fahaman Syafi'iyah, mengatakan wirid lepas sembahyang itu adalah di antara taman-taman syurga. Wirid lepas sembahyang. Jadi kalau ada siapa pendapat mengatakan, mana boleh baca wirid lepas sembahyang? Tak ada dalil. Contoh. Tak ada dalil. Mana ada dalil baca wirid lepas sembahyang? Nabi SAW tak wirid lepas sembahyang berjemaah. Bawakan dia. Bagaimana kalau kami ingin meletakkan taman-taman syurga itu adalah majlis-majlis zikir seumpama wirid lepas sembahyang? Boleh ke tak? Bolehlah. Sebab sama-sama baca zikir. Jadi dia tak masuk dalam bab bid'ah. Sebab apa? Sebab wirid lepas sembahyang adalah taman syurga. Jadi taman syurga itu tak adalah bid'ah. Maksudnya bukanlah benda yang baru, sedangkan benda yang baru itu langsung tidak ada asasnya. Benda baru ni maknanya tak ada asas. Kalau ada asas, dia tak jadi bid'ah. Macam tasbih kita. Tasbih kita hari ni. Itu kalau zaman Nabi, mana ada tasbih yang macam kita tu? Hari ni macam-macam tasbih ada. Tasbih batu apa? Kayu koka, tasbih akik Yamani, tasbih baru-baru ni saya pergi Mesir, tasbih kulit apa? Tulang unta. Tulang unta. Tasbih biji kurma. Biji kurma tu kira dekatlah juga. Sebab Sayyidatina Fatimah dulu berzikir pakai biji kurma. Ambil biji kurma, subhanallah, 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 biji kurma. Tapi lepas tu kita ikat. Lebih kurang lah, sama lah. Tapi hari ni bukan ikat lagi. Hari ni letak kat jari anda saja. Macam kat cincin. Dia ketik ni je. Ya salam. Ini semua pada pembaharuan. Tapi bukan pembaharuan yang dikatakan pembaharuan agama tu. Pembaharuan agama kalau sekiranya tidak ada asas. Tapi kalau ada asas tak mengapa. Sebab pelaksanaan bukan pembaharuan. Pelaksanaan maknanya apa yang panggil? Pengislahan ataupun kemodenan. Contoh, dulu kita kalau nak belajar pakai pensel, tulis, catit, cikgu cakap, catit. Hari ni tak. Cuba pergi kat universiti. Silap bulan doktor cakap anak murid letak apa? Letak tip. Tip je. Letak handphone dah. Sekarang dia letak handphone je. Bukan saya cakap. Saya dulu pernah sekali duduk mengajar dekat Bukit Antarabangsa tu. Sana banyak bekas-bekas lah. Bekas Poli Negara pun ada. Bekas Ketua Poli Negara Tan Sri Ismail Omar. Apa lagi? Bekas Hakim Negara, Ketua Hakim Negara dekat Masjid Baitul Aman, yang jalankan majlis haul pertama Habib Abdullah Haddad. Sebenarnya majlis haul pada malam ni, tapi saya pun rasa tak bolehlah kalau saya skip bang, nanti saya tak datang sini lama lagi. Ada dekat Masjid Negeri tak? Ada majlis haul ulama daripada Yaman datang, guru saya juga Habib Kazim. Tapi macam mana yang saya nak katakan kat sini, bahawasanya
dalam perkara-perkara yang pembaharuan ini tidak ada melainkan ia dibolehkan kerana asas. Sebab tu ada bila saya duduk dengan mereka, kata apa? Dia kata, hari ni nak tengok orang buat laporan. Mana laporan? Laporan tu mana catatan? Apa yang orang boleh cakap ni, dia catat semua. Kalau kita kata, siapa ya? Juru terengkas. Kata orang apa? Dia kalau bercakap, dia catat semua. Tengok hari ni, minta maaf saya cakap. Hatta pengajian ilmu, siapa yang catat terus dia? Ustaz cakap ke, guru cakap ke, ustazah cakap ke? Catat dia. Tak ada. Sebab hari ni semua orang dah berpandukan pada handphone, pada apa, Facebook, pada live. Maka apa, keberkatan majlis ilmu tu sebenarnya hilang, tercabut. Sebab tu kita lihat bila kematian ulama, habislah. Habis ulama tu. Kalau ulama tu tak ada anak, anak belum tentu lagi. Anak belum tentu lagi. Mungkin tuan-tuan pun ramai kenal. Allahyarham Tuan Guru Haji Tuan Guru Haji Fadil Nur, Tuan Guru Ni Aziz, Tuan Guru Doktor Doktor apa nama, Doktor Hasan Allah, Doktor apa, Doktor Hasan Al-Azhari, Doktor apa ni, Abu Hasan Din, itu semua ulama-ulama. Tapi mana dia punya, mana dia punya apa kata, di mana dia punya warisan, mana dia punya ni? Ada seorang tuan guru besar, dia ada pondok namanya Tuan Guru Haji Saleh. Tuan Guru Haji Saleh, cuba cari anak dia nak gantikan dia, tak ada. Akhirnya dia cari anak anak murid dia yang pernah mengaji kitab. Itu pun bukan semua kitab dia, hanya satu kitab mungkin belajar. Tapi kitab, contohnya apa, Bakuratul Amani, itu kitab famous atau akidah yang diajar oleh Tuan Guru Haji Saleh. Allah, maknanya habislah. Allahyarham, Allahyarham Tuan Allahyarham Ustaz Fazli Al-Yamani, Darul Al-Yamani, semua orang mesti tahu Darul Al-Yamani. Tapi bila dia dah meninggal dunia, habis. Habis. Minta maaf saya cakap. Maknanya Allahu Akbar, itu yang kita bimbang tu. Kerana tidak ada orang dah menuntut ilmu dalam keadaan dia catit. Dalam keadaan dia catit ataupun dia pelajari sungguh-sungguh. Hari ni pula orang suka belajar banyak guru. Banyak guru dia nak belajar. Semua guru kalau boleh dia nak belajar. Tapi semua guru dia tak tahu. Maknanya semua guru dia tak tahu apa, apa silap, silap bulan tak tahu. Ini guru ni pernah cakap apa kan? Jadi maknanya kat situlah kita punya apa ya, keberkatan majlis ilmu tu sudah terangkat sebenarnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, pada malam ini insyaAllah saya akan berkongsi sebuah kitab karangan ulama besar Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kitab yang berjudul Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat. Diterjemahkan oleh Habib Ahmad Sumait yang asal daripada Hadramaut tapi duduk tinggal di Singapura. Datang ke Malaysia tiap-tiap sebulan sekali. Ketika mana beliau datang ke Malaysia, beliau adalah anak adik kepada mufti, mufti apa, mufti Singapura. Tapi dululah, bukan sekarang. Jadi beliau meninggal dunia di Johor. Beliau meninggal dunia di Johor. Orang yang kalau saya dengar daripada apa, penganjur ataupun yang apa, menjalankan program beliau datang ke Malaysia ni, katanya beliau ini datang semata-mata untuk mengajar ilmu, tidak memikirkan apa-apa. Sehinggakan beliau kadang-kadang datang naik bas untuk menyampaikan ilmu di Masjid Baitul Aman. Hari ini disebut Masjid, Allah berhormat, Masjid Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Itu masjid yang ada dekat Ampang. Baik, jadi insyaAllah kita akan baca sikit lah, kita ambil berkat sikit apa yang dikatakan oleh Syed Ahmad Sumait ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Prakata. Alhamdulillah.
Aku ucapkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala yang telah memberiku semangat dan tenaga untuk menterjemahkan sebuah buku lagi dari karya Imam Habib Abdullah Haddad. Setelah agak lama sekali aku tinggalkannya, ini buku yang kelima sejak aku mula menterjemahkan buku pertamanya, Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Wasiat Iman bukan Imam. Wasiat Iman yang kini telah mendapat sambutan yang hangat daripada para pembaca buku-buku pengarang ini, sehingga aku buatkan khusus untuk buku ini dua edisi. Satu edisi tulisan Rumi dan yang satu lagi edisi tulisan Jawi. Allah. Ini Habib Ahmad Sumait ni, dia mengarang kitab Nasihat Agama Wasiat Iman. Menterjemah. Beliau ni penterjemah kitab ulama-ulama khususnya daripada Hadramaut. Dan kalau tak silap saya, beliau terakhir sebelum meninggal dunia, sebelum beliau meninggal dunia, beliau telah mengarang, telah menterjemah dan telah menterjemah dan telah syarahkan dalam dan terjemah dia ada syarah sekali. Tahu kitab Sahih Bukhari. Rasanya jilid ketiga. Maknanya ada banyak lagi jilid, tapi beliau meninggal dunia masa tu. Maknanya banyaknya beliau kitab telah beliau terjemah. Di antaranya juga iaitu kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Imam Nawawi. Nasihat Agama Wasiat Iman ni ada belajar ke? Ada ustaz buka kelas ke? Ada. Ini karangan Habib Abdullah Haddad. Kalau lihat, Habib Abdullah Haddad ni seorang ulama yang matanya buta. Matanya buta sejak kecil. Habis bagaimana di karang ni kalau buta? Anaknya yang mendengar beliau mengajar lalu mencatat apa yang beliau bercakap. Dan ada pendapat mengatakan juga bukan anaknya tetapi muridnya mencatat apa yang beliau cakap, catat. Jadi Imam Abdullah Haddad ini adalah seorang yang asalnya matanya buta kerana mendapat penyakit penyakit demam panas. Penyakit demam panas yang sangat kuat sehinggakan pandangan matanya diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi matanya buta. Tetapi ada satu riwayat yang mengatakan ketika mana matanya buta, ialah maknanya dia buta lah, dia buta daripada sejak kecil sampai dia dah tua. Dan dia beliau ada anak-anak murid. Anak-anak murid mengaji dengan beliau. Di antaranya, kalau tuan-tuan tahu dekat Johor ada satu madrasah. Nama dia Madrasah Allahumma sallallahu alaihi. Madrasah dia Allah, madrasah apa tu? Madrasah Al-Jufri ya. Ataupun Madrasah Al-Atas. Itu madrasah tu pengasasnya adalah anak murid kepada Habib Abdullah Haddad. Maknanya seorang ulama yang berada di dalam negaranya tanpa keluar seperti mana Habib Abdullah Haddad ni, tetapi orang ramai daripada luar negara yang datang kepadanya menuntut ilmu kepadanya. Jadi ketika mana orang ramai ini telah menuntut ilmu, ada yang pulang ke negara masing-masing. Di antaranya ulama negara Malaysia ni, tu yang pergi ke Batu Pahat, pergi ke kalau kita tengok ada di antara cucunya, cucunya yang tertinggi di Batu Pahat, di Johor, iaitu Mufti Johor, Mufti Johor Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad. Tu Al-Haddad tu keluarga dia, Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad. Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad ini adalah mufti yang kedua, kalau tak silap. Mufti yang kedua, mufti yang pertama Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad. Sebab tu kalau kita lihat di Johor, di Johor ni keturunan Syed ni banyak daripada keturunannya menjadi mufti. Sampai mufti yang keempat baru bukan Syed. Jadi semua mufti tu adalah keturunan Syed. Jadi sebab tu jangan mudah-mudah kata Syed ni Syiah. Awak punya mufti Syed. Awak punya mufti keturunan Habib. Jadi
Bila apa, bila orang tahu, adalah orang tahu, oh ini apa, ramai orang belajar dengan dia ni. Lalu orang tanya, kamu belajar dengan siapa? Saya belajar dengan Imam Habibul Haddad. Mana? Dia tinggal kat mana? Tinggal dekat Hawi. Hawi itu tempat perkampungan Habibul Haddad ni. Hawi, Tarim, Hadramaut. Jadi orang pun kata, aku nak tengoklah guru kamu tu. Hebat tangga mana tu? Ha, hebat tangga mana? Lalu pergi, pergi datang dekat Habib. Ha, datang, tapi tujuannya ialah untuk menguji. Oh, ramai yang datang nak menguji. Jadi bila datang, ya, tapi Habib ni biasalah, keluarga Habib ni dia tak adalah menunjukkan macam macam agung ataupun raja ataupun macam menteri ke apa ke, tak. Dia sendiri kalau apa ni, apa, kalau duduk bersama tu kadang-kadang duduk bawah ataupun buat kerja sama, pergi pasar keluar, tak ada masalah lah. Maksudnya tak ada escort apa semua. Jadi bila dia duduk, datanglah ada beberapa orang nak menguji dia. Ha, nak tengok dia setara mana ilmu dia ni. Jadi bila datang tengok, sekali tiba-tiba dia datang, orang pandang, eh apalah, mata buta nak jadi ulama, ha, jadi syekh. Ha, kita kita kurang, eh? Kita di Malaysia ni kurang ada ulama yang buta jadi ulama besar. Ada? Ada kita syekh yang buta? Tak ada, eh? Tapi dekat Mesir ada. Saya punya guru seorang matanya buta. Ha, matanya buta, tapi dekat Mesir banyak. Kebanyakan mereka doktor, doktor gitu. Ha, maknanya dapat ijazah sarjana muda tu, PhD. Ha, tapi ilmu itulah. Jadi di Hadramaut, Habib Abdullah Haddad ni buta. Jadi bila ada orang datang kat dia nak nak uji dia, sekali adalah orang hantar minuman, hantar minuman dekat syekh-syekh. Depan dia tu syekh-syekh lah, tapi cuma Habib Abdullah Haddad tu tak tahulah siapa ni. Jadi tengok datang minuman, bagi-bagi-bagi, tengah nak minum, lalu tiba-tiba Habib Haddad, hey, jangan minum air tu. Yang tengah-tengah minum tu semua, jangan minum air tu. Dia pun kata, apa ni, suruh orang je minum pula, minum je lah. Lepas tu orang tu nak minum lagi, dia kata, hey, jangan minum air tu. Orang lain semua pandang, hey, mata dia tutup. Dia kata, elah, dia saja je. Ha? Lalu kata, dia nak minum lagi, kata, jangan minum air tu, dalam tu ada lalat. Jadi bila tu, hai, dalam ada lalat, yang dia pula pandang orang lain, hai, macam mana dia, mata dia buta, boleh tahu lalat? Lalu dia pun hairan. Dia kata, ni saya nak kabarkan, berapa ramai orang yang matanya matanya celik tapi hatinya buta. Dan berapa ramai orang matanya buta, hatinya celik. Dan beruntunglah orang yang celik, matanya celik, hatinya juga celik. Itu jam juga dia peli. Jangan ingat orang yang buta, ada orang buta matanya tapi hatinya celik, maknanya hatinya hidup. Ada orang matanya celik tapi hatinya buta, buta hati orang kata. Jadi sebab tu berhati-hati. Manusia ni jangan senang, jangan cepat, jangan cepat menghukum, jangan cepat apa kata, jangan cepat memberikan sesuatu pendapat yang tidak yang tidak sama dengannya, tetapi terus hukum orang itu. Buku ini pula aku berikan judulnya dengan petunjuk tarikat ke jalan akhirat, asal namanya Risalatul Muawanah wal Muzaharah wal Muwazarah. Saya ni sesama, jadi bila terlalu sejuk ni memang cepat ni. Buku ini diberikan tajuk Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat, yang aku anggap sebagai bimbingan dan pimpinan bagi semua lapisan masyarakat dari tua yang muda, baik lelaki maupun perempuan. Sebab itulah, tahu tak tuan-tuan dan puan-puan, kitab Habibul Haddad ni special dia, boleh ajar semua orang. Semua orang boleh dengar. Lelaki boleh, perempuan boleh, kanak-kanak boleh, remaja boleh, orang muda boleh, orang tua boleh. Maknanya tak kira. Yang penting dapat ilmu yang disentuh pada hati. Sebab itu ada cerita dulu, macam ada seorang pendakwah daripada Australia, sebab saya
Masa tu kami belajar di bumi Hadramaut Yaman. Dia kata dia baru jumpa orang yang yang berdakwah di dalam apa, di dalam penjara tu. Dia dekat negara-negara Eropah ni, dia ada satu lagi pendakwah tau. Pendakwah tu tujuan dia masuk dalam penjara. Dalam penjara dibacakan kitab-kitab ilmu. Kitab-kitab ilmu tu dibaca. Macam macam jemaah tabligh jugalah. Dia baca kitab Fadlul Amal, kitab Muntakhabul Hadis, dibaca. Jadi kitab Habib Al-Haddad ni yang tadi saya baca tu, Nasihat Agama Wasiat Iman, pun dibaca di dalam penjara. Dalam penjara dibaca. Ditakdirkan Allah SWT, kitab tu tersentuh kepada salah seorang daripada banduan ataupun daripada orang yang dalam penjara tadi, ingin memeluk agama Islam. Maknanya tengoklah, ada tujuan. Ada tujuan dan ada matlamat. Kita nak ziarah, kita nak ziarah ke, kita nak mengunjung ke, kalau boleh biar ada tujuan agama. Hari ni ada program pula nak datang rumah ibadat orang lain. Datang rumah ibadat orang lain, maknanya rumah ibadat non muslim. Nak pergi kuil, nak pergi tokong Buddha. Apa tujuannya? Kalau tujuannya untuk dakwah, ialah yang lebih baik. Maknanya kalau kita, sebab Allah SWT sebut dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya di sisi Allah agamanya adalah Islam. Jadi kalau kita nak kita nak ziarah ke ataupun kita nak kunjung ke, kita nak kembara ke, kalau boleh biarlah tujuannya ialah untuk berdakwah supaya ia memeluk agama Islam. Kalau semata-mata untuk ziarah saja, baik kita ziarah tempat lain. Tak perlu kita ziarah ke dalam rumah ibadat. Kecuali ada pendapat mengatakan, kalau sekiranya maslahat am. Apa maslahat am? Contohnya rumah ibadah tersebut banjir. Banjir bersama dengan rumah ibadah yang lain. Contohnya surau masjid pun banjir, kuil pun banjir, ini pun banjir, tolong, tak mengapa. Sebab ia dalam bab maslahat am. Tapi bukan untuk kita tolong supaya mereka ni buat murka Allah lagi. Itu tak boleh. Baik. Terkumpul di dalam naskah ini semua pokok peribadatan yang sudah seharusnya setiap muslim muslimah mengetahuinya. Mana yang fardu ain, mana yang fardu kifayah, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang mubah, mana yang dianjurkan, mana yang ditegah. Tengok. Inilah kitab yang boleh kita ambil panduan supaya kita mengetahui bagaimana cara untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang itu perkataan prakata orang yang menulis menterjemah. Mukadimah penyusun muka surat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT yang esa lagi kaya, Maha pemurah dan maha banyak memberi, rezekinya berlimpah ruah, Maha pembelas lagi banyak berbudi. Dialah yang mengutus Muhammad penutup para nabi, dengan perutusan nabi daripadanya kepada sekalian manusia dan jin ni. Dia menurunkan ke atasnya pula kitab Al-Furqan, kitab yang terkandung di dalamnya segala petunjuk buat manusia, dengan bermacam-macam keterangan yang merupakan pimpinan dan pembeza, dan disyariatkan bagi umatnya apa yang pernah diwasiatkan dengannya kepada Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa pun sama. Baik. Di sini kita lihat bagaimana mukaddimah penyusun kitab, iaitu Al-Habib Abdul Haddad juga Habib Ahmad bin Sumit mengatakan di sini ia adalah makna daripada firman Allah Subhanahu Taala. Apa dia? Yang kita selalu baca dalam tahlil arwah. Abadar Rasul. Abadar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriku baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Tu dia. Siapa tahu ayat tu apa dia sebenarnya? Apa cerita ayat tu? Amanar Rasul. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Sesungguhnya telah berimanlah Rasul, iaitu Nabi Muhammad SAW,
amana rasulu bima unzila ilaih, sebagaimana yang diturunkan Al-Quran kepadanya. Unzila ilaihi amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, dan beriman para mukmin, orang Islam. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun, setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasul itu, kullun amana billah, mereka itu adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab. Itu termasuk macam rukun iman. Jadi amanah Rasul, telah beriman para Rasul, termasuklah para Nabi Nuh, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam. Dan diutamakan agama ini di atas segenap agama-agama yang lama, dijadikan dia sebagai semulia-mulia makhluk dalam ciptaan. Begitu pula dengan umatnya, sebaik-baik umat yang pernah dilahirkan. Lepas tu kita lihat bagaimana umat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi umat yang terbaik, yang dilahirkan oleh Allah SWT setelah umat Nabi Muhammad, setelah dimuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita semua mulia kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh hal sikit aircon. Baik, mereka beriman kepada Allah SWT dan hari penghabisan, menyuruh berbuat segala kebaikan, mencegah dari segala kemungkaran. Mereka di atas takwa, saling berbantu-bantuan. Mereka terhadap dosa dan permusuhan sangat jauh, tidak berkeinginan. Mereka terhadap solat senang, sangat senang membangunkan. Dan terhadap zakat tidak pernah ketinggalan. Cantik ini. Mereka saling pesan berpesan di atas kesabaran. Dan pada jalan Allah mereka terjun ke medan. Mereka tidak pernah takut maki orang dan celaan yang kerap dilaungkan oleh ahli sesat dan kehinaan. Kerana tiada siapa yang menahan dari jalan Allah atau yang mencela dari membangunkan kewajipan hak Allah, kecuali siapa yang ditimpa kemurkaan Allah yang kesudahannya akan tertarik kepada perpecahan, perpecah belahan dan kerugian, tersungkur dalam kehinaan dan kehancuran. Begitu pula tiada siapa yang siapa mempertaruhkan diri untuk menasihati hamba-hamba Allah dan mengajak menyeru ke jalan Allah, melainkan telah terdahulu buatnya kebajikan daripada Allah berupa kebahagiaan dan keamanan dengan memperoleh kemenangan dan keredaan. Jadi kita lihat di sini disebutkan bagaimana cantiknya. Sebab dalam ni, mungkin tak tahu, dalam kitab ni nanti ada banyak bahagian. Cuba tengok pada dia punya isi buku tu. Cuba tengok isi buku daripada depan. Sebab tu saya suka ajar kitab ni. Ada satu tempat yang dah khatam dekat Surau Nurul Ihsan Taman Desa Keramat. Saya dah khatam kitab ni. Baik, tengok perihal keyakinan. Tapi mula-mula dia ajar siapa nak jadi pendakwah. Isi hati yang penuh nurani, menyeru ke jalan Allah adalah tugas yang suci. Jadi pendakwah ni, ada orang cakap pendakwah ni ustaz saja. Betul ke? Betul ke pendakwah ni ustaz saja? Tak. Pendakwah ni semua orang. Semua orang pendakwah. Hatta pemimpin pendakwah. Tetapi apabila dia berdakwah, dia pun adalah orang yang perlu berdakwah, perlu didakwahkan. Murid, dia boleh jadi pendakwah, tapi pada masa sama dia juga didakwah. Cikgu boleh berdakwah, tapi pada masa sama dia juga didakwah. Siapa? Suami rasa dia pendakwah, tapi pada masa sama dia juga didakwah. Isteri boleh berdakwah. Sebagaimana hadis Rasulullah sebut, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap orang itu adalah pengembala dan ia akan ditanya apa yang digembalainya. Jadi maknanya dia itu ada tanggungjawab dan dia berperanan. Jadi peranan dia tadi tu, dia perlu mengajak manusia kepada Allah dan Rasul, seperti mana seorang ayah pada suami, seorang ayah pada anak. Kalau anak dia tak solat, anak dia tak puasa, anak dia tak buat benda yang baik, maka ayah akan ditanya. Sama juga seorang suami,
Kalau isterinya berbuat dosa, isterinya berbuat kesalahan, tetapi suaminya mendiamkan, maka suaminya juga akan ditanya. Tetapi kalau suaminya ajar, isterinya tak ikut, maka suaminya terlepas, isterinya yang kena. Sama juga dengan seorang murid dan guru. Kalau gurunya dia mengajar, tetapi anak muridnya tidak ikut, anak muridnya lah yang kena, anak gurunya tidak. Tetapi kalau gurunya mengajar, gurunya buat, ini guru lagi teruk. Allah SWT sebut dalam Al-Quran, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Allah sebut dalam Al-Quran pada kaum Bani Israel ataupun ahlul kitab, atamuruna an-nasa bil birri, apa ni, adakah kamu itu mengajak manusia kepada kebajikan, kepada kebaikan, tetapi kamu lupa akan diri kamu. Wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab, sedangkan kamu adalah pembaca kitab, iaitu ahlul kitab. Wa antum tatluna al-kitab afala taqilun, adakah kamu itu orang yang berakal, kata Allah Subhanahu taala. Baik, kemudian kita tengok ada fasal-fasal dia. Fasal berkaitan keyakinan. Nanti ada bab keyakinan. Ada bab niat. Bab niat. Nanti saya masuk. Dalam bab niat ni nanti saya masuk bab apa? Nanti saya masuk. Kenapa? Kenapa Imam Syafi'i? Kenapa kita punya mazhab Syafi'i? Solatnya ada hajat, ada istikharah, ada taubat, ada hifz. Sedangkan solat tu semua dua rakaat. Kenapa? Kenapa dalam ibadah kita ni ada yang dikaitkan dengan sifatnya mubah, sifatnya harus, sifatnya sunat, sifatnya fardu, sifatnya haram, sifatnya makruh? Bila? Ada kaitan dengan niat. Beza di antara adat dengan ibadah. Beza di antara adat dengan ibadah pun sama juga. Itu ada kaitannya. Wallahu ta'ala alam. Azan. Thank you.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah muslim dalima. Allahumma inna nas'aluka al-afwa al-afiyah wal ma'afat daima fi dinina wa dunyana al-akhirah. Allahumma rabb hadina wa titama wa salata al-qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah wa syarafa darajat al-aliyah tarfiyahu wa masa maqam al-mahmud alladhi wa'adah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbi fili wa dayya, 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 warhamu ma kama rabbayana saghira. Allahumma inna nas'aluka al-afwa al-afiyah wal ma'afat daima fi dinina wa dunyana al-akhirah wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah. Baik, saya baca ni lah, fasal ni lah. Nanti lepas tu kita sambung lagi pengajian yang akan datang. Perihal niat, nanti kita akan belajar lah. Niat ni, apa dia beza adat dengan ibadat? Niat lah. Niat tu yang akan bertukar. Adakah ia adat ataupun ibadat? Okey, lepas tu perihal muraqabah. Muraqabah ni maksudnya penjagaan. Penjagaan diri. Jagalah diri ketika berhadapan dengan Allah. Ini muraqabah. Muraqabah ni kalau kita lihat, ada hadis dia, ada kisah yang berlaku pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni bukan main tulis je ni. Ni bukan main ada-ada je fasal ni. Perihal muraqabah, iaitu ketika mana Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, Sayyidina Huzaifah Al-Yamani duduk dengan sahabat Nabi Sayyidina Umar bin Khattab. Dia bertanya kepada Sayyidina Umar. Dia kata, "Ya Umar, aku malu pada diriku." Ataupun ada riwayat kata, dia kata, celakalah aku. Ataupun binasalah aku. Lalu Sayyidina Umar tanya, "Kenapa kau kata begitu?" Dia kata apa? Dia kata, "Aku takut aku tergolong di antara orang munafik. Aku tergolong di antara orang munafik." Lalu sahabat tadi kata, "Kenapa kau kata begitu?" Dia kata, "Iyalah, ketika mana aku berada depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya cantik. Semuanya bagus. Semuanya baik. Tapi bila aku pulang ke rumah, aku duduk dalam rumah, aku buat tak serupa apa yang aku belajar. Mana apa aku dengar tak sama. Aku buat benda yang lain. Jadi aku ni menipu." Orang Melayu kata apa? Kalau orang Arab kata munafik. Orang Melayu kata apa? Hipokrit. Hipokrit. Dia mengaku diri dia, "Aku ni munafik." Ada orang cakap, "Jangan sebut munafik, hipokrit tak apa." Inilah di dunia hari ni. Munafik tak boleh sebut. Kalau hipokrit, okeylah tu. Hipokrit tak ada, masih okey lagi lah. Kalau kata apa ni, lesbian ke, sumbang mahram ke apa, itu tak apa. Ini kata apa dia panggil? Allahumma salamat. Apa? Allahumma salamat. Apa satu lagi tu? Dia ada dia punya tu hubungan yang tak sama tu, tapi dia tukar apa tu, ada ayat lain hari ni dia guna ayat lain je. Jadi ketika mana dia kata apa, "Celakalah aku, binasalah aku." Lepas tu Sayyidina Umar kata, "Kenapa kau kata begitu?" Dia kata, "Kenapa kita depan Nabi lain, belakang Nabi lain?" Sayyidina Umar bila dengar, "Alamak, lebih kurang aku juga." Sayyidina Umar kata, "Kalau kau rasa macam tu, aku pun macam tu juga. Depan Nabi semuanya bagus. Tak saya tanya diri kita. Macam mana kalau kita dalam masjid? Macam mana kita dalam pengajian ilmu? Masya Allah, tertib. Dengar pengajian, boleh baca kitab, boleh buka. Tapi kalau di rumah, macam mana di rumah? Beza tak?" Ini sahabat Nabi. Dia mengatakan diri dia, binasalah aku. Lepas tu sahabat berkata, Huzaifah, kalau macam tu jom kita ngadu dengan Nabi SAW. Jom kita ngadu dengan Nabi SAW. Dia pun pergilah cari Nabi SAW. Cari Nabi SAW, mengadu pada Nabi. Nabi kata apa? Nabi kata, "Betul lah. Lagilah." Tapi Nabi kata, "Tapi kalau kamu berada di mana sekalipun tempat kamu berada, dan kamu merasakan engkau berada di tempat seperti mana aku ada." Maknanya kalau kita kat rumah kan, kita rasa macam kita dalam masjid. Kita dekat ni pun terasa kita macam dalam masjid. Maksudnya tertib kita jaga, kita kelakuan kita, adab kita, hormat kita jaga.
Apa kata Nabi SAW? Nescaya para malaikat akan bersalaman di antara kamu sepanjang perjalanan. Itu di riwayat. Wallahu ta'ala alam. Nanti insyaAllah kita akan masuk perihal muraqabah, perihal kebatinan. Ini bukan silat batin. Ini bagian hati. Perihal menjaga waktu, perihal membaca Al-Quran, perihal membaca buku-buku ilmiah, perihal zikir dan doa, perihal tafakur. Oh, banyak. Perihal ajaran Al-Quran dan Sunnah. Oh, ini bagus ni. InsyaAllah kita akan pelajari pada pengajian yang akan datang. Saya minta ampun dan maaf atas segala kekurangan dan kelemahan diri saya lemah ini. Sebelum itu, ayahanda bonda, tuan-tuan dan perempuan, muslimin muslimat rahimakumullah, siapa yang ada bercita-cita nak pergi umrah untuk bersama saya lah. Saya pun nak pergi juga, tapi bulan 8 lepas musim haji lah. Jadi maknanya bulan Muharram, iaitu pada 16 hingga 26 Ogos 2022. Saya ada buat program umrah kembara cinta, ziarah tambahan yang jarang dilawati oleh jemaah. Saya akan pergi ke ziarah Saniatul Wada, Badarul Kubra dan Abwa. Saya akan baca kitab dalam pengajian, dalam apa pergi umrah tadi. Bukanlah pergi saja, kita ada baca kitab juga Mukhtarul Hadis, himpunan hadis Habib Omar, dan kita ada buat amalan Wirdul Latif, dan kita ada maulid Nabi di Madinah, khatam Al-Quran di Mekah. Siapa yang berminat boleh dapatkan flyers ini selepas ini. Hadza wabillahi taufiq walhidayah. Saya minta ampun dan maaf atas segala kekurangan dan kelemahan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.